Halo teman-teman, welcome back again to my video. Dan pada video kali ini kita bakalan main game Euro Truck Simulator 2 lagi teman-teman. Tapi di video kali ini kita nggak bakalan banyak ngomong karena kita bakalan fokus ke gameplaynya teman-teman. Buat kalian dinikmatin aja videonya, jangan lupa di like, share, and subscribe ke video ini. So enjoy this video. Yang mau duluan biar aku yang duluan aja sih. Gak nyampe kah? Aku nyampe. Nyampe. Ah, entar lah ya. Iya. Ya. Oh. Tahu dah ya kita apa? Oh, mungkin mod busnya dilepaskan enggak, Pak? Mod busnya mungkin entah mod apa gitu. Oh, kalau aku panjang sih ini. Yes. Ya, karena kau mod kuan belum kamu lepas, Ton. Iya kan? Kelvin selalu benar. Ini ada kuan kok. Mantul. Wah, kenapa itu? Ayo tebak lagi mas, karena apa? Wah, ini cor-coran atau cemana yang mana? Kosongan kencang pak. Tunggu aku. Oh siap. Ngepres sekali jalannya. Iya, jadi voucher pula nanti. Ini kayak tikungan depan nih kurang lebar ini, Pak. Kurang lebarnya yang bagian ini depannya, karena kan kalau trailer itu kalau seandainya langsung masuk gitu ya kan, belum ini nih ya trailernya yang di belakang ya belakangnya. Ada kayak ginian ya, bisa aja begini nih Ton, bikinnya tonton. Itu tanah ya, bukan batang kayu. Mirip ceritanya kita. Kenceng kali. Keren kali suara sulingnya. Siapa yang bikin sound ini, Mas? Mas Veno. Oh. Soalnya punya Mas Adityo Nugroho, cuma sama juga sih Pak Tony ini yang kenalkan saya sama Mas Tony, sama aja tuh Mas Adityo. Ya udah, lanjut aja. Nah ini enak nih, tamengnya 3D ya Mas? Iya Mas. Kalau pakai alpha ya. Nanti kayak MP3. Nanti kalau ada iya. Stiker di dalamnya ini kayak enggak ini Mas. Jelek dia kayak ngepak. Jadi ya. Iya. Makanya udahlah. Kalau saya sih ringan sih Mas. Ringan ya. Kemarin kawan kan berat katanya. Saya enggak tahu. Tergantung juga si sih Mas. Kalau mungkin iya, kalau saya sih ya bisa lah itu tuh ngurangi vertex-nya, tahu titik-titiknya. Hmm.
narik gigi C baru. Iya mas, harus C atau satu sih tuh. Ya narik gigi satu. Mas, cara bikin berat di muatan tuh gimana ya? Oh, saya langsung ke sasisnya ini mas. Langsung ke sasis saja. Iya. Kalau trailer kan ada settingannya tuh. Nah, kalau di Gunter ini Iya. Belum jumpa sih saya itu tuh di mana titiknya. Cuman betul lah eksperimen lagi. Lagi mager buka biasanya. Buka biasa CS nih, aduh. Ah, ini bang pakai satu kita. Berikut ini. Nah, ini setiap engine nih suara mesinnya sama semua gak mas? Atau beda-beda? Yang sound sedang beda mas. Yang sama itu saat yang ringan sama tinggi. Oh iya. Yeah. Ada itu sedang agak berat gitu kan? Sebenarnya RPM-nya 2500, yang ringan 1000, yang tinggi itu 2000 berapa itu? 3000-an kalau nggak salah. Oh iya. Biasanya enak pakai yang mana itu mas? Yang sedang? Hmm? Biasanya pakai yang sedang kan? Sampean. Iya. Kalau ya biasa sedang lah. Main di CP jauh pun sedang semua. Orang banyak enggak narik pakai yang sedang, saya naik. Aduh, dia ngerem lagi ya, tuh. Bukan aku, depanku yang ngerem. Terbeter enggak naik. Enggak tarik, muter bannya. Tapi enggak maju. Wah. Kita seset kanan yuk. Yuk bisa yuk. Udah ada. Ngeri kali jadi. Ah, aku jadikan lah anu juga ah. Ayo bisa yuk. Yo duluan yuk. Ana. Ambil aja dompetnya. Wuh, slip bannya. Badan gak naik. Turunan gue. Slip kenapa itu mas? Gak bantu dorong gak? Ada suara titnya itu. Rusa 1 ke Rusa 2.
cobain lah. Siap. Ya tempat tadi kah? Oke. Ini bukan ya, tambang ada, ya. Ada jalan lagi. Ada mas. Banyak kan. Ini mah gak tiga juga santuy. Masih ada nih kah Pak Ton jebakannya? It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Awas jeblos. Oh, bisa gitu. Memang enggak ada akhlak gaur, gaur. Enggak ada akhlak, ini siapa yang buat? Ngeri. Oh iya ini. Tahu. Jebakannya tahu sudah. Iya, selip. Jangan di vlognya, Mas. Jangan lupa di vlognya. Udah. Udah di vlog, udah gigi C. Selip dia. Selip. Aduh. Oke. Ngeri tadi jalan. Main gaspol. Aduh, nyarkun. Kurang. Aduh. Ini Rank. Udah start. Ya, bisa. Ngeri kali jalan tengahnya. Ngeri. Hampir.